akibat telat perawatan kendaraan. Sampai kampas rem habis pun tidak terkontrol. Oke lor, lanjut kita oprek-oprek sampai pemasangan selesai. Oke lor, semangat. Oke lor, lanjut kita mengamplas lor ya. Posisi di sini kampas sudah tercopot. Nah, kita lihat kampas sudah tinggal besinya. Jadi besi ketemu besi beradu, lur. Kampas dan piringan beradu. Akhirnya piringan yang kalah. Di sini saya bukut sendiri. Soalnya hari Minggu tukang bukut libur. Jadi saya akalin dengan diamplas kasar. Posisi di sini mobil mau jalan jauh, lur, mau pulang kampung ke Jawa. Jadi saya akalin semampu saya biar mendingan, piringannya nggak terlalu rusak banget. Lur, kita lanjut ngesek-ngesek dulu ya. Ini lumayan cukup lama ya lur, mengamplas piringan itu butuh kesabaran. Nah, di situ kan ada di kaliper ke kaliper remnya itu ada bos-bosan atau tusuk sate. Itu tidak boleh macet. Kalau macet nanti bisa kampas makan sebelah. Dulur, lanjut kita simak terus videonya sampai habis. Posisi ngampas lumayan lama loh. Jadi di sini kita sibuk ngampasin piringan biar kampas barunya nggak terlalu belum lambung-lambung, nggak terlalu legok-legok lur. Kita lanjut. Nah, ini posisi saya putar ngecek lahar lur ya. Jadi kalau lahar rusak di per shock itu berasa gredeg, biasanya itu lahar double. Kalau gredeg di per itu juga kena. Kalau buat lari di atas 70-60 biasanya berung suaranya, ada duduk-duduknya lur. Lanjut masih mengamplas lur. Lur, setelah kita selesai mengamplas, kita lap-lapin lur buat membuang debu yang tadi bekas amplasan biar bersih. Oke lur, lanjut lagi kita pemasangan kampas. Di sini sudah saya bersihkan semua lur, bos-bosnya semua sudah saya bersihkan. Jangan lupa plat kampas juga dipasang biar posisi di rem nggak ada bunyi-bunyi bising, biasanya cetek-cetek longgar. Lanjut lagi teman-teman, dulur-dulur. Nah, posisi tusuk satenya sudah bersih, kita tinggal pasang bolt 14 satu biji dan piston sudah saya press. Tadi lupa tidak saya video pas presan piston kalipernya. Pemasangan dulu. Di sini diutamakan presisi semua lur. Jangan sampai ada yang macet. Utamakan setelah dipasang semua kita tes, kita putar-putar rem dan kocok-kocok rem dulu lur. Karena tadinya habis digembosin pistonnya, kita kocok kembali lagi biar piston itu menekan di kampas. Jangan lupa kita kencengkan. Semua selesai dipasang, kita coba putar dulu, takut ada plat-plat yang nyangkut. Oh, video ini bermanfaat ya lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.